Ya kan enggak ada rencana nangis. Hai guys, kita mau menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kita mau honeymoon. Kemana? Ke mana? Kute. Mau di sana mana? Tadi baru kan. Iya. Oh, udah. Apaan? Emang? Bukan yang lama. Itu mama berarti. Aku bantuin. Channel YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ada yang nangis. Ada yang nangis. Gak bisa jauh sama orang tua. Jangan nangis. Buat jalan-jalan. Oke, kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi ada yang nangis. Jadi ceritanya Melani masih belum bisa menerima kenyataan. Bukan menerima kenyataan nikah sama gue, tapi jauh sama orang tua. Ya ini cuma honeymoon doang kok. Kita ketemu lagi. Thank you. Udah sih, mau jalan-jalan. Kenapa? Jalan-jalan kok. Wah, sampai 2 bulan. Jangan ini, jangan kayak gitu nih. Apa? Kamu kalau nangis lagi. Ya, bisa gue juga. Kalau gak nangis, jangan. Jangan. Ya kan gak ada rencana nangis. Drama, drama biasa. Jangan. Apa-apa. Kita mau ini. Putri mana ya, si Putri ya? Mandi kali ibu. Lagi di terminal. 2F atau 2F? 2F. Nangis, telat nangis harus kemarin. Bisa lah udah. Kita di terminal 2 ya. Oke, kita udah mau berangkat. Jadi kenapa sih? Ingat mama sama papa. Tadi nyajak aja lah. Tapi kamu udah sarapan udah? Ya. Kita udah nikah, tapi kamu masih pacaran. Udah nikah. Tapi gak berasa. Apanya yang berasa? Tamu yang terhormat, kami mau bekerja sama Anda untuk segera menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di pas masuk dan menyimpan barang bawaan.
Tahu-tahu sih biasanya. Aku mah ngeliatin yang di Instagram aja. Ambil dulu kedatangan pindah pesawat domestik kedatangan ya udah kok kamu nggak nangis lagi yang iya toilet. Aku gak diliatin. Iyalah. Kecil sini nih. Kita kesini dulu, kamar kecil dulu, oke? Oke, kita let's go. Kita udah sampai di hotelnya. Wow, guys, keren. Oh. Ayo, yuk lantai 2. Iya. Nih, sotoy. Bisa ya. Oh, cuma begitu doang. Ah, nyampe juga. Like it. Ya kan tadi aku bilang, ini lemari yang aku mau. Aku bisa masuk. Norak banget bocah. Bisa masuk ya. Ya kan? Keren ya. Nah. Aku lompat. Kelakuan. Nyampe bos. Q. Ah, mantap. Nah, akhirnya di jam 2 pas check in awal. Waktu Indonesia bagian tengah ya ini ya kalau ini ya Bali. That's right. Oke, okay, kita nyalain. Kok mati lampunya? Nyalain HP yang aku cabut lupa. Nyalain HP.